Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ulumul Islam. Monggo anapun utai biro-biro ilmu Islam. Jadi ilmu yang wajib dipelajari. Maka diterangkan oleh Habib Abdullah dalam kitab Maksudnya. Fatar jiu mongko bali kembalinya. Apa jumlah tua jumlah ilmu secara garis besar. Ilmu Islam yang kedah dipun pelajari niku ila qali Rasulillah sallallahu alaihi kembalinya kepada sabda Nabi khina sa'alahu ing dalem mangsane takon ing Kanjeng Nabi sapa Jibril alaihi salam. Jadi dalam sebuah riwayat bahkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim niku nate malaikat Jibril itu seorang alim, seorang yang ngerti, ingin mengajari agama tapi dengan cara bertanya. Ya, mesti orang takon niku biasa ya. Betul. Tapi terkadang orang yang pintar itu cara mendidik tidak harus diajarkan tapi dengan cara bertanya. Ya cara dosen ya boleh ngene mungkin ngaten atau orang tua ngene kepingin tahu bagaimana anaknya memahami masalah napa nggih, kemudian orang tuanya bertanya pada orang tuanya sudah paling wah ya oh menurut saya wah nggih ateare kadang bisa dirasakan dari itu. Hina sa'ala Jibril, jadi malaikat Jibril itu adalah memang perantara antara Allah dengan para nabi. Oke. Adalah Jibril niku nek turun nggih mboten kok karepe dhewe. Berarti malaikat Jibril turun ke nabi kemudian bertanya itu atas perintah Allah. Oke. Nah, terkadang malaikat itu ketika ke nabi niku menyerupai laki-laki, menyerupai menung. Malaikat itu mampu merubah wujud. Tapi biasanya nek merubah wujud niku mesti ganteng. Nggih. Setan utawa jin niku nek ngrubah wujud biasanya elek. Omah pocongan tok iku berarti sik jin tok ngono. Enggak Pak, kadang ngambil Pak nek pas tegas ini. Napa gak iso manungsa ngrubah wujud? Nek ngono ta kabeh. Mboten. Nggih, dadi apa? Kebengelan. Mencurang. Ya sing sering kata tahya, bahkan di dalam hadis tadinya itu datang seorang laki-laki yang sahabat tidak ada yang kan dengan kondisi pakaiannya putih, rambutnya niku sisir rapi, gak kata klemis, gak zaman pian itu naik sekolah klemis, gak. Tanjo. Kote entah jelantai rada keren dia awal gaspi gaspi tanco katungi gaspi orang areng kata apa kelam lemis lemis ngono nggih surine ana gumone esa kok biyen iku ngono wae digowo nggih kenapa jaga penampilan karena kebiasaan rapi kebiasaan rapi kebiasaan kan tapi ya jarang ada pian kata amburadul ya kecuali gak kelambut maksudnya mesti kelemis ya rata-rata ngoten oke kate sekolah ya wadul ya barang kuliah gak tau wadul sih karipan terus padahal mau jadi di rumah ini kate sekolah terus jadi seger ya wangi. Niku kelemis ternyata enten kelemis kali wangi niku bisa menguatkan otak. Makanya nek awak iki gak seger adus sabunan krama dilengani nggih. Pon mari ngono sing ketok ganteng insyaallah napa wis sekarang. Ya betul. Siap menerima tamu.
siap untuk melakukan aktivitas. Ya. Wan, mana Kak Jibril? Ya kan asumsi kula, ngene Madinah niku enten Babu Jibril, kira-kira ya mungkin seringkali kalau ngunjungi Nabi di Madinah lewat jalur niku. Babu, entah itu pintu masuk atau pintu keluar wa alam ya. Tapi dinamakan penamaan itu juga ada indikasi gitu. Berarti maka Jibril nek sawang Kanjeng Nabi mungkin lewat situ ngono. Pintu terbesar. Nggih, Babu Jibril. Ya. Eh, tapi nek gunggone kono ana arek wedok gak nutup aurat, niku malaikat boten kersa. Mangkane nggo omah niki dijaga nggih. Nanten gambar-gambar sing gak anu nggih. Niku malaikat gak gelem ndugi. Alaihi salam fil hadis in dalam hadis al masyhur kang sampun kuncoro nggih. Hadis tersebut niku periwayatan saking Sayyidina Umar bin Abdul Lebat nggih. Ngaten. Yang di hadis itu nggih Sayyidina Umar bin Khattab. Yang di hadis itu Malaikat Jibril tanya mal Islam, mal iman, mal ihsan. Ma ini ma istifham menunjukkan arti pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Tiga pertanyaan ini merupakan kebutuhan pokok atau hal yang pokok dari agama. Islam, iman, ihsan ini intinya adalah dohir batin. Tata cara dohir syariat, tata cara batin iman kali ihsan. Iman percaya. Ihsan itu levelnya mungkin lebih tinggi ngoten nggih. Karena ihsan itu seorang tidak hanya percaya tetapi merasa sudah pada level niku. Dilihat Allah atau melihat Allah. Lah, tiga inilah yang dinamakan agama. Nggih. Faqala mongko takon Malaikat Jibril mendekat kepada Rasulullah mendekat. Pakaiannya putih, rambut disisir, baunya harum. Nah, ini mengajarkan tata krama. Nek ngaji nek esok koyo ngoten. Sing bersih, sing rapi. Sing rapi. Ya, makanya beberapa pondok terkadang santri tidak diperkenankan nggih ngaji kaos. Niku tidak diperkenankan. Nek ngaji klambi lengan panjang. Panjang nggih. Gak kopian, gak oleh kurang rapi ngono. Kopian itu termasuk kehormatan. Nggih, ati ilmu itu harus dihormati. Nggih, sampai nggowo etok biyen kita nggowo etok niku gak ngene. Nggowo etok. Nggih, nek STM sigeri. Kelundung. Enggo etok kan niat. Itu sampun mendekat niku Malaikat Jibril mboten nyeluk ya Rasulullah, memanggil dengan nama. Ini berarti menunjukkan Malaikat Jibril tidak belajar nggih. Ya Muhammad ngoten, akhbirni ngoten. Jadi nek kula sampean gak oleh ya. Nang Kanjeng Nabi kok jamban. Dan akhirni awe kabaron jenengan nggih jenengan paling semerap ning kula anil islami saking agami. Arti Islam itu apa? Kadang-kadang banyak yang memberikan arti macam-macam ya. Islam itu agama kedamaian, Islam itu anu, tapi Islam yang hakiki yang sebagaimana dari sumbernya. Rasulullah mengatakan Islam itu antasyata la ilaha illallah. Islam itu yaitu kamu mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya. Wana menang Islam itu isak subuh lohor, wah itu akal-akalan nae. Ya. Tapi Islam memang dari akar kata nama salimah. Ya. Islam itu artinya ketundukan, kepatuhan.
kepatuhan. Ya, arti kula sampean dikengken taat, dikengken patuh kepada Allah dan Rasul. Lah nek iso masuk Islam itu secara kafa. Kafa itu maknanya totali, secara keseluruhan. Nggih. Salat ibadah ya secara Islam, didik keluarga secara Islam, cara hidup Islam. Nggih. Mboten asal ning kene di nggih, kene ngene cara Islam, nek nyambut gawe gak cara Islam. Oleh lah mboten nggih. Ngawur. Iku anta syahada nggih. Yen to nyekseni sapa sira an ing sedune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu anjing Gusti Allah. Satu pengikatan. Oke, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi malaikat Jibril itu begitu manggil ya Muhammad, ya. Dan ini berarti beliau ini nama bukan sebagai status umat, ya. Dan apa hakikat daripada Islam? Dijawab Nabi, yaitu kamu mengetahui, kamu meyakini, menetekati bahwa tidak ada Tuhan yang disembah secara hak, bukan secara batil, secara benar, secara hak, yang berhak disembah secara hak. Kalau ada sesembahan secara tidak hak, itu berarti bukan Tuhan yang haki. Tapi menurut sebagian orang itu dianggap Tuhan. Padahal Tuhan itu mestinya punya sifat-sifat yang mutlak. Kekuasaannya harus mutlak. Tidak membutuhkan kepada makhluk. Tapi seluruh makhluk butuh kepada Tuhan. Ya, ngaten. Di dalam wujudnya kecuali hanya Allah. Yang Allah itu wajib wujudnya. Wajib itu harus. Kalau makhluk itu wujudnya tidak wajib. Makhluk itu selain, nah, kita asumsikan. Apakah harus ada, katakan makhluk ya, mulai singgungkone langit, singgungkone bumi, dan apa yang ada di dalam bumi. Ini itu sedaya makhluk itu sedaya dicip. Takkan. Ketika kula panjenengan paham bahwa makhluk itu dicip. Ketika diciptakan berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan. Sifat yang menciptakan dan yang diciptakan itu benten. Nah, kok ono wong aku Tuhan iku jelas keliru. Jelas salah. Kono wong misale nggih mendewakan nggih benda iku jelas salah. Jelas salah. Makanya nek belajar tau ketek iki kan satu dhisik nggih. Bahwa yang berhak disembah hanya Tuhan. Sampai nanti biar ini wong diuji. Kau percaya Gusti Allah ono? Ono, kau percaya Gusti Allah pangeran? Iya. Apa bukti ini? Mau mu ganang wite kelopo, mari kau ngelogur, gak mati deh. Oh, ono pangeran itu. Mun. Lah pembuktian itu munggah. Kelopo. Kelopo. Nah, sampean membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira sampean disuruh membuktikan apa buktinya? Sampean paling pakai logika. Logika yang sampean mainkan apa? Pak Agus percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang tidak butuh kepada makhluk hanya, tapi seluruh makhluk butuh kepada Allah. Cara ngelogikan ayo napa? Bumi dan seluruh isinya itu ada yang menciptakan. Kok iso ngoten? Berarti yang tidak bisa ada berarti ada yang menciptakan. Gak mungkin sedoyan iku enten karepe. Dewe. Anggo lawuh iku nggih, nunggu-nunggu pikir lah.
ningali ombak to. Ora ngenani. Umpama gade ana angin. Tidak terjadi om. Umpama gade ombak. Kira-kira ya napa kondisi laut? Mau kan ombak ya napa? Cara kapal melaku, luwe abot napa enteng? Kaisa. Tambah abot. Terus kondisi nek banyu menengtok akhirnya? Iwa ini. Kehidupan terhambat. Tidak ada oksigen. Tepat sampai nangin-nangin, sampai malah malah. Makanya ngapun dong, ketika seseorang mau berpikir melihat ciptaan sudah cukup, akan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Robben ate maca buku ya. Coba rasa kalau kok gak ono saiki. Jalan menuju Allah. Tulisan Dr. Mustafa, rasa kula ngoten. Wah, melogikannya enak banget ya. Sangat bisa diterima akal. Ya. Sampai pada taraf penelitian apa bebek begitu didekek iso napa keluar akarnya ya apa kok iso ora dicepno tok lho kok iso marah urip nggih sampean ningali wong gawe nek sampean biasane tuku lono balap ono cambahe kecambahe ku sapa sing ngodot pangeran. Teori ini yang nampak ke kecambah? Ya kacang hijau jelas, teori ini apa? Teori pertumbuhan disirami. Disirami, bon, mari dijarno. Enteng keranjang disiram. Enteng keranjang disiram, mari ngono modot. Sing modot sinten? Sing modot sinten Pak De? Ya napa pengen oleh ngotot. Gitu. Cewekmu pengen. Kamu tak. PT isak metun dok. Sampai nangen nangen. Yo apa enggak ini anak jero. Weteng. Anak cangkange, anak potene, anak kuning. Mes sampai wah mantep begitu kayak jamu. Lep lep. Tak piro telu. Enggak nak tinggum nak isak. Netas. Isak netas. Eh. Lah netas begitu wong isine putih ambek go kuning. Netas kok ana lari. Kok ana cucuke. Kok isak dadi ceker. Nggih. Terus bentuke ya gak aneh-aneh. Nggih. Ya tetep nek petik ngene iku gak tau petik bentuke koyo be. Bebek. Kan nek petik nggih, mari ngono cucuke gendhi. Bebek. Ceper. Nggih, utawa cucuke lemes misale. Umpama petik cucuke lemes. Eh, nek petik cucuke lemes dadi napa akhire? Tak no nggih. Nggih. Tunggal antasyata ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, dan kau menyaksikan bahwa Nabi Muhammad putranya Sayyid Abdullah, putranya Abdul, putranya Hashim, yang lahir di kota Mekah, ibunya bernama Ami. Jelas garis nasabnya Nabi Muhammad. Rafalen, Nabi Muhammad jadi Nabi. Jel. Jelas. Sabi tutup Nabi is Ismail. Nggih. Nonton. Itu adalah utusan Allah. Yakin kudu anak Nabi Muhammad utusane Allah. Dari mana kebenaran karena Nabi Muhammad utusane Allah? Jadi saya percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Dari mana saya membenarkan?
Aku percaya Nabi Muhammad tersana apa percaya, ya. Alasannya apa? Karena yang banyak di Indonesia secara umum ya, secara umum maupun sedunia, wong-wong niku Islam niku mek taklid. Taklid niku mek melo-melo. Melo-melo. Ati mau sampean ditakoni temenan, tekon didalile nek Nabi Muhammad utusan. Nek wong tau mau tak mungkin dijawab dalam Quran Muhammadur Rasulullah. Terus bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu apa? Ada mujizat. Mujizatnya yang paling besar adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Kanjeng Nabi, buktinya Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat misal Al-Qur, tapi kenyataan dan yang dibicarakan Quran ya, secara garis besar ada ketauhidan, ada riwayat-riwayat ya, kisah-kisah yang umat dahulu lah niki lengan semuanya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allah, tapi masalah wong iman ka iman iku hae pengeran. Kadang wong mikir nek Nabi Muhammad iku utusan Allah tapi mboten purun jenengan iman, tetapi jenengan tidak kadang-kadang apa dibarengi dengan dalil yang menguatkan, okay? Hujah yang menguatkan tentang keimanan sampean kepada Allah dan Rasulnya. Yeah. Dan itu mungkin pelajari nang tahu tauhid akidah. Yeah. Waktu kimas sholat dan mendirikan. Ini salat niku mboten menjalankan. Dalam redaksi-redaksi baik Quran atau hadis niku kalimate nggih mugi aqoma. Mendirikan itu kalian melakukan salat ngaten dengan rukun dan syarat-syarat dan kalian lakukan secara kontinu. Dilakukan terus. Niku jenenge mendirikan sholat itu melaksanakan atau menjalankan sholat sesuai syarat dan dilakukan secara terus menerus. Ya, ketika tidak ada udzur. Jenengan wis mendirikan apa dereng? Kalau dari niki, ketika sampean wis ngerti syarat rukune, kemudian jenengan terus menjalankan subuh meneng duhur ya. Itu berarti panjenengan sampun mendirikan sholat. Ya, mulai tantir mendirikan sholat. Datang lagi ke okay. Tadi seluruh manusia itu di alam sana dalam ruh bahwasanya dia dipersaksikan Allah dan Rasulullah itu menjawab qul bala lastu rabbikum itu apakah semuanya Ustaz? Kudunya lah begitu harus dimasukkan ke dalam jasadnya yang Hindu-Hindu yang Kristen itu sedulur dia yang lalu sudah semuanya sekalipun dia kafir. Dan siapa yang pertama kali menjawab alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Siapa yang pertama kali mengucapkan bala? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ada yang kemudian tidak iman? Lali akan perjanjian yang dahulu. Makanya kadang-kadang urip. Urip itu kadang-kadang lho iki koyo tahu tak lakon. Iki pernah terjadi. Kasane balik mana ya? Ini guna apa nih? Dalam satu saat dalam hidup nih lo kadang-kadang koyok-koyok lo ini ben koyok-koyok tahu. Tahu kejadian. Kenapa konten ini? Harusnya nasi tau apa? Ini gue hubungannya kali roh. Alam roh. Oke. Gue nanti mbak-mbak usah dibahas itu ya. Emak jelas loh ya, ketika di alam roh menyaksikan
bahwa Allah adalah sesembahan. Oke. Tapi di bumi niku begitu roh durkana jasad ben apa lah. Tapi kalau manusia nggih mau berpikir, sedikit aja mau berpikir, itu pasti akan menemukan bahwa tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu pasti ya lebih dari yang diciptakan. Oke. Okay. Gue sampai lah menganalisa ketika kamu menciptakan sesuatu itu tanpa okay, tanpa nggak contoh di se tanpa di untuk di model ngene mboten ya. Damel meripat, kok iso meripat iku nontok nggih benda kemudian masuk nang otak. Kok nek cocok ambe karpe adine seneng nek gak cocok? Gak seneng. Iku cara ejune apa, Pak? Eju. Nek motor jarene ejo, Mas. Ini kudu gak mudah mikir ya. Ustaz, sekedek. Menapa datang saya dulu di Jepang itu kan ada perjanjian yang disebutkan di situ. Apakah itu perjanjian yang itu tadi, Ustaz? Bukan. Atau iya? Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Oke. Okay. Neko napa perjanjian di alam roh yang tadi itu atau bukan? Ya. Atau bisa jadi perjanjian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut. Tapi ketika redaksinya Allahumma anta rabbi, engkau Tuhan, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Bisa jadi ke sana. Ya, cuma mangke tenggek ngene sare hadis enten niku. Ya. Buka mawon kan sarai adkar, okay, sarai kitab adkar petang jilid ya, butuh khatul ilahyan yang betul batu dulu itu. Waduki mas sholat dan mendirikan sholat. Jadi dilakukan sholat pada waktunya secara terus menerus sesuai dengan syarat rukun. Okay. Nah esok ditambah semakin khusyuk, adab-adabnya juga tambah dijaga nggih. Waktu tiya zakat lan meweaken apa? Zakat. Nggih. Yakni kamu melakukan mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang di napa? Syariat. Nggih. Yeah. Oh, aku nyambut gawe tak puter. Begitu, aturane ya, harta yang dikembangkan, harta yang di napa nggih. Di upayakan supaya semakin bertambah. Niku mesti enten gen nek memenuhi nisab harus ada zakat. Ya. Terus watasuma Ramadan. Poso Ramadan. Terus waktu hijal bait ini statok tak ilahi sabilah watahu jalan haji siro albaita ing baitullah. Wis jelas haji ini ku nang baitullah ngono ku ana wong kadang-kadang ku gak jelas nggih ngaji gak jelas sing mimpin juga gak jelas cari pimpinane haji ku nang Jawa Tunggo. Haji ku go jero a hati cara syariat ada haji ni ku nang bayi bayi tu lah itu jelas yaitu kak bayi itu jelas yang bangun Nabi Ibrahim ya dibantu untuk apa menjadi kiblat dan nubahan apa sebagai tempat umat Islam sedunia menjalankan. Okay. Makanya nggih ketika mangkon bangun matur bangun itu kan disuruh pangeran wa adzinnasi bil haji. Serukan kepada manusia untuk menjalankan haji. Cuma haji ini ada koyet ini statok ta ilaisa bila kalau kamu mampu.
satu. Menuju haji apa sabilan? Ranten haji nih, yeah, ibadah yang menggabungkan dua hal. Nek zakat, niku duit, gak butuh tenaga. Poso butuh tenaga. Gatik mbah? Bayar duit. Nanti poso bayar. Pak Amil kurang bayar. Poso. Poso. Senin 2000, nek Kamis 2000, nek Ramadan 10. 10.000. Nggih. Sembahyang niku ibadah badan, mboten adek. Bayar. Bayar, nggih. Mlebu masjid mboten adek. Bayar. Bayar. Jumatan kula bayar sembahyang ka ono. Nggih. Nggih sembahyange yo gak perlu digaekno kursi. Ya, nek sampeyan jajar kursi adane greh. Wong iso aku sembahyang gak butuh. Kursi. Gak butuh kursi. Ya. Wis ngadeg, ya, gak butuh sandalan, celana. Celanaan ya. Nepis. Lah, haji. Duit tok ono, awake gak kuat, gak iso. Mun zakat. Ya, kecuali nanti ada orang yang ya mau mendampingi. Anak duwe awake gak kuat, abot. Awak sehat? Duwe kano. Duwe gak kabur. Nggih. Kate mbon nek teko kene. Tawila dua hal, nggih. Satu, kenapa harus ada sabilan yakni mampu. Nggih enten sangu, nggih enten kendah. Lha sangu. Sangu dikai budal, sangu dikai mulai. Umpama anak sangu ini kumpa dikai budal tok, kulo bayar separuh. Mungkin mulai ini kulo gena. Gena-gena. Mungkin kulo gandol. Utawa mungkin bambung. Bambung, gak boleh. Kuduk mulai, budal ambek, mulai. Plus, nanten, sing ditinggal, niku ya. Gak, anak oma. Sing dipangan waktu ditinggal. Enten. Nggih, utang-utang ter. Lah nek sing enggak ada utang. Ya apa wae. Dilihat jatuh tempo atau belum. Kalau udah jatuh tempo ana duwe dilunasi nek gak ana sampean kudu pamitan ampek sing duwe duwe. Duwe. Sepurane ya. Aku mbak utang, aku menegati budal. Haji. Insya Allah tak sahur boleh. Haji. Haji. Ya weh, gak boh. Uang mau sampein kaopat ge. Kebetulan jalur darat endos, malah opakut dok ya monggo. Toko Yaman laku tutup Mekah. Banyak orang dulu memang yang jalur-jalur darat ge, itu berjalan. Sing umum, ono sabin, ono napa un, unta. Kemudian jalur yang dilewati. Kemudian untuk makanannya unta. Luwih ribet wong biyen. Nggih, lho, liwat kono, aja gak ono sukat. Ono sing mlaku. Nah, sakniki kali pengeran fasilitas dimudahkan. Sekali anak itu. Ya, nek bondo duwe. Duwe. Awak ana, duwe ana. Wis bismillah. Kadang awak sehat, duwe ana. Gak kah? Lah iki sing repot. Lah apa te gak daftar? Kukur-kukur tok wae. Gak oleh. Kudu Pak RT lah. Daftar. Daftar. Pak RT saiki nyekel gak duwe 50 juta. Nyekel. Kenyekelan. Bonjol. Ponjol, 100 juta. Ponjol. Kok gak daftar Pak Mudin? Kukur-kukur untuk Pak Mudin. Maka ya kudu awak dhewe ya kudu gadan apa? Sing katane iku awak sehat, duwe karep, tapi duwe gak pati gak gablek. Ya sing enak, duwe gablek, awak sehat, ana karep.
bapaknya karep, ibunya karep, mana karep, anaknya ya karep. Kadang-kadang Pak Erti nanti kayak ngapunten ya ngelapet no anak ini cukup pasti kejutan cekap gak ada hajat ngapunten nih kalau Pak Erti ini sakit juta cukup Pak lebih Pak Erti ini lebih ya? Berarti cukup Swida Petung puluh berarti cukup atas pitung puluh kayak kapur kena kayak kaji lho ini gue nak didapan no nge mau 100 nge mek kari nambah rong polo wis budal wong loro apa kok gak datar gak karep Pak RT gak muka-muka langka amin sik durung dikesak na pengenan muka-muka lidah ngono pancen itu kan ya kayak apa edewe panggilan itu sudah dari awal. Wa'adin itu sudah semuanya dipanggil kabeh, krungu kabeh. Dan itu panggilan, orang tahu ngaji gak tahu ngaji ngerti nek panggilan itu wajib niku untuk napa dijalankan. Wa'adin finasi budalo haji. Pak Bayu jawab bala budal bisa. Kok jawab pingin pin dok? Bala bala berarti budal ping. Kok jawab ping 200? Wah, ya balak. Nah, masalah nanti fadilah haji pon dosa rontok pun. Begitu ana Arafah, dosa-dosa dipun ngapura kali Gusti Allah. Ya sing penting sangune halal. Nawaitune lillahi taala. Hal-hal yang diharamkan dijauh. Jauh. Untuk mencapai mabrur keikhlasan nge tidak rofas, tidak bosok, tidak muring nge gak bahas yang aneh-aneh nge bisa mengendalikan pandangan ketika ikhram Joko Bulut, Joko Meripat Joko Meripat itu mungkin ewet nge karena saat apa jenis buat tendon itu mesti ya campur lanang wedok enggak bayar rondo Pak Bih kok rebahnya masuk itu astagfirullah kalau saya ada dunia, langsung suar sekali su, apa dunia karena arti dunia ini kan sebenarnya sesuatu yang dibuat alat maupun bukan untuk dicapai teman mau mencapai apa sih kedudukan ini suatu saat akan sir karena pembawaannya dunia itu tidak bisa awet. Orang seneng kadang iya bisa seneng, kadang mau mereka tadi gak seneng ingin mari dua jabatan, saya ini jabatannya hilang gak bisa ini pun tuh nanti gak usah di temen-temen lah tapi akhirat gak tercapai, gue ikut sampai betul karena apa? Akhirat itu selama selama-lamanya selamanya, widodari ayun-ayunnya terus empuk ya empuk terus guys ganti ban serep iki nggih bokonge mentul-mentule ya pas ukuran pira jadi 36 nggih niku suar sehat-sehat terus gak ono barokan ngebul nggih kok swarga gak ono watuk gak perlu tuku pekstri lah pak iku kopi langsung terus ono gatik leren ngudek nggih wis enak ya. Maka syaratnya cuma satu dua kalimat syahadat jenengan sholat jenengan puasa semuanya akan di mudah ya. Ketika jenengan haji duit ditokno sampe nangan situ mawon cek duwe rasa wedi wong haji wong umroh niku hanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti. Iya. Ya ya. Kenapa aneh? Mundak tambah mundak. Semua. Dibalekno Gusti Allah.
Nek mabrur, nek mabrur. Boten nanti di barno dunya tok niku. Akhirat. Suar. Oke, oleh luwe nyaman, luwe tenang, pikirane nang ibadah tambah gat. Ngetu. Nggih, ngaten ronda maro teko-teko dhewe jauh di rabi. Di wayu, nggih papat bareng namai tul wayu lillahi ta'ala. Ati limon iki dijaga. Isok kabeh-kabeh isti mewah. Masing-masing dari fardu ini ada tambahan. Tambahan iki kanggo wong sing semangat. Nggih. Nek sahadat jelas digokokan nanti pengetahuan sampean tentang napa supaya lebih kuat imannya, nggih. Angen-angen ciptaane pangeran. Sembahyang. Boten fardu tok, ana sunah qobliya, ana ba'diyah, ana duha, ana witir, ana salat tahajud, ana salat hajat. Niku nambah poin. Umpama sembahyang mek fardu tok gak nek sunah. Nggih, kula sampean gak ana bonus niki. Niku kabeh napa, Bo? Bonus. Bonus mestine dikek bonus niku sawan. Sawan nang seneng. Waduh, lemburan. Yang ngene titik bayarane double. Wali-wali niku wah niku wis dudu bonus meneng sunan niku sawen sawenang. Wah, alhamdulillah iso sembayang ping 1000. Zakat niki wajib. Tapi pengen ke sembah iso sedekah. Sing penting pokoke duwite teko hasil halal mari ngono ditanjakaken tenggek ngene sing sing halal sing diperbolehkan secara syariat. Sekecil apa. Kadang urip niki ngapunten, nggih. Gak mesti teko gaya buaya itu yoyo kadang sih gak pati gaya justru atine api justru luwe loman kan timbang sih ketok gaya to gak podo nih teko gaya gak gaya bas niki mbak jero gak tunggu apa mana bojo yo gak pati gaya tapi sampai dan Jumat mesti nyuguhi wong. Apa gak hebat nih? Nah, sing gaya durung karuan gelem nyuguhi. Saman parani dolen tengok-tengok lak Cleo tok. Jus Cleo. Jus Cleo wak model. Gue nenggo akhirat sembarang kalir isok keturutan. Ya nenggo tentunya gak keturutan gak wobong ya. Gue dijali Gusti. Pokoknya sabar, gak sabar ini sehingga gak dijoli. Ya Allah, wow, aku tuh gak sabar, ya Allah. Wow. Ini statok tak ilahi sabila. Lah, haji ini orang gak tua, ya aku mangga. Sampai Jumatan. Udah li awal, latapatapi. Ini gue sekoyok ibadah. Haji. Sampaian mari, ya, sembahyang subuh. Eh baru ket metu teko masjid utawa wiritan metune sel iku koyo padilae koyo ibadah umroh koyo lah niki pun kanggo sing gak tapi nek RT gak iso ngono kudu dap kudu dapar ngono eh ternaten nggih gak lu ngono gak iso nek omah niku pokok nek omah napa pokok baju pokok kebutuhan pokok nggih sandang pangan papan lajeng tanglet male make jebel qala lahu fa akhbirni anil iman di Quran iku enten ya ayyuhallatina amanu apa sih iman iman secara bahasa artinya napa percaya percaya ni guna apa pak? Yakin. Percaya. Aku percaya. Memberikan kepastian. Sampai. Aku yakin. Aku berarti
memasrahkan. Jelas apa aku? Iman itu artinya percaya. Percaya itu membenar. Membenarkan. Oke. Waduh. Ditakon sih saking iman, maka panjang sekali ya penjelasan tentang iman. Dijawab antuk mina bila kan kudu percaya wujude Gusti Allah. Eh. Nanten. Nah, nek sampean yo apa pangeran gak mampu. Pangeran iku yo apa? Manusia pada taraf itu pun itu tidak mampu menjangkau kayak apa Allah. Maka ketika sudah tidak percaya, tidak mampu, ya di situ lah sampai menemukan Allah. Oh ya apa pengira satu. Nah di situ sampai baru ada Allah. Ya, lebih angin Pak Elbe. Ya, ada kata dengar biasa Pak Elbe. Ya. Jadi tidak tahu Allah kecuali hanya Allah. Nah, wong mengetahui sesuatu niku ngapunten biasanya sampai kenalan nambah Allah sinten namine Tuhan. Setelah mengetahui nama kan sampai nontok sifate. Gimang ganteng apa ayu, dukure sapiro, kulite yo apa. Mari ngoten perbuatan itu kan juga sifat. Maka ketika sampai sudah tahu bahwa sang pencipta kita itu Allah, yang menciptakan seluruhnya Allah, yang memberi sampai rezeki Allah. Dari mana memberi rezeki? Apa yang sampai pangan sekarang itu semuanya dari Allah. Tadi tidak mungkin. Mari dijepno mari ngono dadi gabah akeh. Gabah mari ditutup, mari kena dipa. Sing dadene iso gabah dadi pari nggih. Terus kena diem. Sinten gak pengelak? Pelok sampean cepno, mari ngono cokol dadi wit epo, iki gadung terus sampean pa, sing munculno nggih, iki ana napa? Ana daginge niki. Dikenek diem, plok, diemplok. Sapa sing iso gawe ngoten? Ngeran. Warnane, matenge, gedene. Sapa sing ngono banyu? Pangeran. Nggih, sampean Om. Om, ketika jenengan pun paham. Nggih Allah, betapa nggih seluruhnya itu minal minallah. Mari sampean pelajari. Nggih, Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Maha penyayang. Sisi lain kadang Allah niku Al-Jabbar juga Al-Qahhar, nggih. Dan di sing ngompat tur kabeh niki pangeran Allah. Nanti senenge mumet iku gak mumet karepe dhewe. Cuma wong awam dipikir senenge mumet mumet karepe dhewe. Wae sorop-sorop karepe dhewe. Nanten. Pramila ngapunten nggih, kelas sing wis iman dhuwur kaya Nabi Yusuf Ibrahim ya. Ketika dilanda masalah ya, wis ana ndukure anu iki bening ya, wis murup niku kan kayu niku. Ya, malaikat Jibril ndukure. Ya malaikat Jibril kepadamu saya ndak butuh. Seraya kemudian mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Alhamdulillah kula sampean muni hasbunallah wa ni'mal wakil. Nek kudu paham. Saya gak butuh sapa? Sapa? Nek nang Gusti Allah. Allah. Cuma kadang-kadang muni hasbunallah kuwi gak nuruti kebutuhane dhewe. Ya jane awak niki makhluk niku serba membutuhkan. Yang bisa mengkabulkan kebutuhan hanya Allah. Cuma sampean jangan berasumsi bahwa ketika sampean itu sudah berdoa, sudah meminta, sudah melalui proses
kemudian pasti akan dikabulkan. Kabulkan. Enggak, Allah pasti kadang mengabulkan, tetapi tidak sesuai apa yang sampean inginkan. Nggih. Wis nganut ae karepe pangeran. Aja pangeran nganut karep karep sampean. Ya Allah, gak dituruti ngambek lho. Temen paling tak seplak engko. Wah, dadah-dadah sih. Wah, engko kekasih sampean tak iya-iya. Pokoke gak dituruti. Kira-kira dadi dituruti apa, Pak? Kita tidak sampai turut tak ajar ya, marah ini sampean, marah ini warna pengeran sampean wantam jawab, jawab, jawab ayo gue tidak akan turut ya apa kira-kira mungkin buat itu kata ketika iya adek tak banting ya, wibis, jurnalis tak kaya ya. Kira-kira pengeran enggak tentang buat itu buatan ketika ya. Kalau enten gak balik kadang-kadang nak tunggu kau yang ekstrim kau nunggu. Kau pun suruh kau kabel nunggu kabel nunggu. Wa mala ingatihi. Enten mala ekat. Kamen kudu iman. Enten mala. Mala ekat. Jumlahnya tidak terbatas. Lagu kau gak tahu ketok. Sesuatu yang kita imani. Bon. Ketika kalau sampean tidak mampu melihat dengan apa mata, tidak mampu mendengar dengan telinga, tidak bisa diraba. Enggak ini mek iman. Tapi kok iso percaya nek malaikat iku ana? Dalile napa? Oh ya. Malaikat enten mboten? Mboten. Enten. Tahu ketemu? Mboten. Repot nek percaya lha ngenteni. Ketemu. Ketemu. Makanya ana cangkem becat, nggih. Itu katanya ada siksa kubur. Ada hari kiamat. Enggak, kalian pernah menjumpai enggak? Ya. Siksa kubur percaya mboten? Nggih. Nanti ngalami. Kaya percaya. Iman. Apa Pak RT? Kita yakin. Nah ya yakin sampean ini kutuk apa? Maksudnya ngoten. Pak Agus ya percaya pangeran enten. Pak Amir ya percaya pangeran enten. Kau bisa percaya? Dari awal kalau sudah yakin Nabi Muhammad utusan Allah, yang disampaikan Nabi Muhammad itu pasti benar. Benar. Dan apa yang disampaikan Nabi diantaranya keimanan kepada para malaikat. Apa perlu kau sampaikan aku kenal? Sing penting pangeran ciptano malaikat. Dari unsur apa dijelaskan dari unsur nol. Jumlahnya berapa tidak terhitung. Lah malaikat sing wajib ngedimani sedoso, tapi jumlah malaikat itu tidak ter yeah, sesuai dengan tugas masing. Enten sing mlebu Baitul Makmur. Bu langit niku enten kaya Ka'bah. Sing ditawafi malah jumlahnya 70.000 tiap hari gantian. 70 hari ini 70.000, nanti 70.000 niku sing wis marang mlebu gak metu bungno ya, Mbok. Sampai yaumal. Enten sing malaikat itu mencari majelis taklim. Nanti begitu ada majelis taklim, majelis zikir, niku malaikat berseru, iki ono nggo kene ngaji. Ngaten. Umpama awak niki ketok wae. Ya napa kira-kira? Sampeyan khatmul Quran itu diamini malaikat. Kira-kira umpama roh diamini malaikat ya ketok. Kerungu sampean. Boten. Misale kerungu. Bisa ta mblah yo. Ya. Ya. Lan boten apa melihat para ikan. Cuma wajib iman nggih. Nggih. Nama-namanya disebutkan dalam akidah. Malaikat itu bukan anak perempuan Allah bagaimana dituduhkan orang Nasrani. Nasrani. Tutup.
Tapi malaikat nek nyerupane manungsa biasane lanang. Nggih, tapi malaikat tidak berjenis kelamin, tidak ayah, tidak ibu, tidak makan, tidak tidur. Nggih, tidak durhaka kepada Allah. Layak sunallah ma'amarohum wayaf'alu namayuk dikong sujud ya sujud to dikong kan wiritan ya wiritan to dikong tasbih ya tasbih to niku malah malaikat malaikat ya itu malaikat bagian ngantarno sholawat nang kanjeng nabi niki kanjeng nabi pak fulan bin fulan itu membaca sholawat kangge nah artinya sampai terus sholawat ya sampai sambung kare kanjeng nabi. Wakutubi lan kitab, ya. Kamu apa turunkan kitab? Tolong hidup. Sampai tuku motor, sampai tuku mesin. Mari tuku motor, ono. Sini. Buku pandu. Duan. Setelah Allah ciptakan, wah, langit, nih. Gak mentas apa iki. Nggih, kaya apa gedene langit, ana apa? Sampai sekarang mawon nggih. Beberapa tempat di dunia itu belum semuanya bisa diketahui manu. Nggih, dunia tenan gak mentas. Napa di antare, Pak? Dasar samudra. Dasar samudra pundi? Atlantik tiga Bermuda. Sedoyo. Sedoyo, karo sing ngro. Napa? Kemampuannya tidak bisa. Wah, ada. Hati tidak rendah. Pengetahuannya, bahkan pengetahuan tentang manusianya sendiri tidak. Menungso iku apa sih? Siapa ini apa? Tiga komponen bersatu. Menungso iku apa? Ada komponen yang menyatu. Manungsa niku kewan yang punya logi. Logika. Itu kaya akal. Nggih. Wes sampeyan yo padha ae nggih, ambe kewan-kewan dene padha. Ya ana kupinge, ya ana motone, ya ana tangane, nggih. Cuma nek tangane lomba-lomba gak iso dikene nyekel cilok ngono ae nggih. Pengenan gak dikai tangan, ya kayak kita itu tadi nonton ya. Iwak gak dikai tangan, pak dikai apa? Ya, umpama dikai iwak dikai tangan ya apa ya? Wah balapan tenang ya apa ya? Kira-kira cekel-cekelan ini pancing-pancingan ini, ya dibantu-bantu lagi ini. Iya, gadi. Gadi blok. Bicara blok cacingnya. Tandoli. Gue nanti akan ya. Umpah mau petik tiga gede deh sak sapi, sapi tiga cilik. Rasanya kita mau petik dikabruk. Eh, kau apa bisa bener? Ya, wae keluar kegiatan. Aku tubi kitab anjurannya diwaca kemudian dipelajari ya, tapi jangan belajar sendiri ya, tapi sampun banyak terjemahan kalau mau sampai mikir kudu ditakon apa bener ya, makna seperti ini menurut saya seperti ini ya, karena tidak boleh diasumsikan menurut dirinya tanpa didasari ilmu. Ingatan kitab-kitab samawi ini jumlahnya nggih kata nggih. Ngaten 104, yang 4 niku kita Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Injil niku bahasa napa sing asli? Nah. Coba ya teh. Bahasa? Ibrani. Apa bahasa Ibrani ini?
Gene pundi sik enten basa Ibrani? Basa pulang ya. Gene pundi Pak Agung? Pastius Sanchez. Enggak. Pastius Rusia. Enggak. Ning ketakono kok ya ono ge. Takon malih. Nggih, oh mboten dhewe malih nggih. Waku to bihi warusu. Allah pamatos uto bahwa para rasul niku nggih orang-orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah. Kalau wajib menyampaikan risalahnya maka rasul, kalau tidak maka nabi. Nggih. Jumlahnya para ulama mengatakan 124.000 ya. Yang wajib diimani 25, karena apa? 25 ini tersebut di dalam Al-Qur'an. Ya, mulai Nabi Adam ya. Terus terakhir aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Begitu mulai Nabi Muhammad pun mboten enten nabi. Tapi sudah di nggih diberitahukan bahwa kematian Nabi Muhammad itu tanda-tanda akan kiamat. Ya, atine donya niku skenario ne ngoten. Isine nabi mari ngono kiamat. Kari balik kula sampean waktu kiamat niki nggih mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Gak iso wong becuki wong nggih. Anten wal yaumil akhir wa rusulihi wal yaumil akhir yakni yaumal kiamah. Ada yang mengatakan kiamat itu mulai kematian sampai nanti finalnya surga atau neraka. Sekarang pilihannya kabeh menungso mek loro tanggane wong celaka neraka, wong bejo suar nggih teng kene donya niku mek suke melarat tapi bejo gak nggih iso suke tapi gak bejo. Kak bejo nggih kecekel KPK. Kak bejo. Sampeyan mangan lodeh gratis. Nggih, mari ngono rokoke. Sip. Alhamdulillah bejo aku dina iki, Mas. Nggih. Napa? Sehat. Iso sembahyang, iso ibadah. Rezeki nek min khaisulah tasib, para dijak kanca mangan lodeh. Nggih. Min khaisulah ya. Tasib. Tidak disangka. Tidak disangka. Iku pecah sampean. Nggih. Lah. Ditolak, Kak. Aku gak kepingin. Aku aras. Aras. Ya. Nek dikai rezeki aja ditolak. Ditolak. Meneh gak sing kaya sampean. Wingi arep ora ngono. Salah wingi dikai. Karep. Benar Pak Manoko, ya harap kebangkal, harap padahal no oh tiga ya gak harap mana sampean mari ngono akhirnya harap Nabi yang paling mulia jelas ya, Kanjeng Nabi Muhammad ya nah, akhir daripada kehidupan dunia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, Mbok Niko. Tidak ada kapan kejadian apa hari akhir kecuali Allah. Cuma tanda-tanda niku Kanjeng Nabi semerap. Sing paling semerap Gusti. Cuma pastinya kapan tidak ada. Oh, tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Wow, Kanjeng Nabi ya. Sing langsung pusat ae gak ero ada no dukun. Begetut iki. Ngono iki ana sing iman. Nggih. Ana sing percaya? Pon, sapa yang ngomong kiamat itu wis ditentukan harinya. Sampean harus tidak percaya. Cuma hari akhir itu napa kok enten? Apa sih kok kudu ana dina akhir? Apa kudu ana donya? Kok gak langsung dilebokno surga? Napa Pak Agung? Kok atik lereng ana donya dhisik kok gak langsung didekek surga ae. Nek ajane tujuane engko nek sing bejo dekek
sing bejo swarga, sing gak bejo neraka. Kok gak langsung ae RT didekek swarga, B didekek dunya. Ya Bapak Agung, langsung final ae. Gara-gara Nabi Adam niku. Kok gara-gara Nabi Adam. Ketulusane Nabi Adam niku. Ya Adam Agung. Nabi Adam tak mau dengerin awan dari kenyal. Boleh Nabi Adam digaen kok tuh. Ngundunya. Ini jailun fil ardi. Ini jailun fil. Tutup fil jana. Ardi itu artinya bu. Saya akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Eh. Nanti. Tapi apa kok leren di dekek? Bumi. Bumi, kok gak langsung? Surga. Ya Bapak Agung. Padahal tes-tes aneh itu, ini kok surga, ini kok? Apa kok adik di dekek? Bumi. Apa? Diuji. Kok adik Pak Agung leren kumonin dunia, kok gak langsung suar? Gak ujian langsung mlebu. Surga. Kasih. Kira-kira siapa ini nama? Kok adik di tekek dunia disik? Sempat Nabi Musa ini ku tanggut tanggusti apa? Tanggit orang yang tidak dosakan manusia ke jenengan yang menciptakan jenengan yang ngekai rezeki nampak kok adik si jin rokok si ji? Suar? Kok gak suar kok kakek? Musa? Saiki nyawa kira Nabi Musa nandur padi nandur pun dipanen ditampen zaman biyen iku mari dikeblogi ditam nggih ditampen iku kanggo bedakne sing napa gabuk sing gabuk karo sing ana isi nek sing gabuk digowak terus digowak tok dia takon nih karo Nabi, karo pangeran. Napa sing gabuk, gabuk niku karo isine niku lho, kompong. Napa kok diobong Nabi Musa? Sing nandur sampean, sing nyirami sampean, sing mupuk sampean. Sampean. Terus mari ngono kok sing gabuk dia? Diobong. Lah kok gabuk Gusti? Kata dinapano gak dia? Diobong. Sampean aja gabuk. Quran gak ono, dzikir gak ono. Sodako gak ada, birul waliden gak ada, nilainya nol, nilainya nol. Mek nuruti nafsu, begitu wis wae dipanen, nol. Ya bong. Bong nanti. Kodok. Nah cuma nek dikek enak kabe gak ada tantangan. Mpomo waras tok, gak ada tantangan. Islum. Lumrah nggih. Ngoten. Lah kadang ora dikewe waras tambah syukur dikewe ora apa sabar. Nek iku tok ujiane. Nggih, begitu engko ujian menang. Alu, wah bisa biji ku rek. Kiamat mulang 10. Wah, sapa wae. Istighfar 10. Sedekah 10, birrul walidain 10. Barang nontok catetan. Majlis taklim 0. Tahlil 0,1. Boleh duduk tahlil. Memang ada itu ini ya. Berkati rawon. Udah. Ya bang. Ya, bagaimana gak? Gak ada izinin apa? Karabuk. Ya. Ya bang. Rahmin ketika terlambat ngisi. Ono sing status mulai umur tetung tamis temen mulai cilik ngapal no Quran sampai mati. Ono ket nopo umur seket ket wiri wirita, ya wis pegel wis horo ket wirita ket belajar maca Quran. Mboten napa-napa. Tidak ada kata terlambat. Wes masih sampai kabuk wes lo. Coba ngel. Untungnya
si isak tisu boleh teko sing o ini aku nak sing orib gelap nyubli nanti sing orib ini ke pemahamannya bahwa fadilah tidak bisa nyampe doa tidak bisa nyampe, amalan tidak bisa nyampe. Akhirnya gana sing dunga ledeh pun terus sampai sholawat gak seneng, gak percaya sholawat gak percaya, gak percaya kira-kira melecehkan lanang siapa hati kajeng tanpa abad mana ramilah mungkin sekecil apapun amal kebaik dalam kondisi apapun dimanapun bisa dilakukan baik ini kita tekan apa mungkin satu nilai yang menambah poin di akhir enggak akhirat ini kita duduk kelew mana ini matuk kelew matuk kelew enggak aja sih menang ya tadi ya sekecil apa satu tinggi beryamil akhir wabil qadari khairihi wasyarihi kepercayaan kepada takdir kabeh wis diputus Gusti Allah wis apa yang terjadi ya terjadi yang tidak terjadi tidak akan terjadi kabeh kehendake kok wingi ngene gati ngono-ngono wis tak sampean rapi cintai mulai baik DK bareng SD bareng disusu digonceng gak diterapi nggih RT-an bareng sinau kelompok bareng bareng kemah bareng SMP bareng maneh SMA bareng kuliah bareng jurusannya podo sepatunya podo ini judul takdiri bujone ya gak tadi gila gak tadi deh judul takdiri ngorombo ngorombo masalah terus gak pengenan ya kadang yang gak sebab Musa tapi intinya itu adalah wis takdiri khairihi wa syarihi minallahi duwe bojo kaya ngene duwe anak kaya ngene duwe mantu kaya ngene sing sampean emplok ngene kursi sampean model ngono kipas kitir-kitir gak muni nggih kadang tegas kadang gak tegas kadang leren dioglek ya Allah takdir apa iki rek wis gak usah takdir apa wis kari alhamdulillah apa inna lah aku sampai gak turun sampai ngel halo lah terus ikhtiar itu di mana posisinya ikhtiar lah terus ya dikon berobat lah ngerti sih luwe dikongkon mah mangan ikhtiar sendiri sebenarnya masih dalam apa? Tetap di dalam takdir. Nggih. Cuma aja keliru memahami takdir wau. Nek lara terus mari ngono nek ditakdirno waras ya wa. Waras. Berobat masih gak waras ya gak. Entek balsem rong juta blek ah. Nek wae gak waras ya gak. Gak waras. Iku paling mangan. Loh. Tapi ono sebab gak mungkin sampean nandur pit-pitan ono nggo cocokan. Nek pengen nang jeno cukul yo. Cukul. Yen dasmu sing gendeng. Tetep ada ikhtiar. Nggih. Nek cuma ditakdirno dadi wong apik, niku moro gampang ngono ae. Moro ketemu kanca apik, moro cocok, moro semangat. Sing wedok yo ndukung, anake yo seneng, marang tuwa yo seneng. Akhire nek ditakdirno gak iso dadi wong apik. Kepengin gumpul tok yo gak iso. Ngono ya rasane. Isin. Saestu iki.
mau diparing koncone, mau nok ngene, mau kati buta siut-siut, nggih, mau ndak singel. Nggih. Tapi nek digar mau apik, mbah singel iku ya sik. Budal. Berarti apik aku iki, Mas. Sajane aku ki malah esuk aku pengin turu pisan. Sajane gak kepengin blas iki wis. Tapi tak kira apik aku iki, Mas. Kadang ngono nggih. Tanpa disangka ngeten iki ya termasuk rezeki. Lemalan iki rezeki rohani yang nilainya lebih tinggi. Bukan lagi hanya urusan dunia tapi urusan akhirat. Umpama nggih dipun semramaken. Ngaji ngeten iki lho kok masjid mari ngono ngombene yang ngene iki nggih. Nggih kan jus aku nggih cuma jus kleo. Nggih. Terus mari ngono nggih didodono. Oleh itu dari telu misalnya, telu mana? Ya, situ Korea, situ model Pakistan, situ putih Pak B. Umpamane ngaji sak jam oleh widodari tel telu iku digawe elek-elekan oleh tel telu terus ama telu kira-kira awak mencocok apa seneng seneng nah sekarang gegese budak to ngene ya oleh widodari nggih apa meneh Uzbekistane telu Pakistane telu nggih oh waduh tambah sip. Ibadah niku ngen nggih pasti dibal. Lagi kira-kira nontok tok ngeten niku pasti kok lawu totok ndi sesak janu. Kira-kira motong ngeten niku kalau ganjaran mboten? Ganjaran Wasafihi minallahi ala api kabeh saking Gusti Allah. Manusia hanya ikhtiar ngoten nggih. Hasil kabeh kersane mangkane nek duwe karep nggih, atuh kula sampean nganut karepe bengeh. Nah, saiki sampean waca karepe pengenan napa nang sampean. Iki dunia kok ngene kira-kira jenengan ngadepi ngeten iki apa karepe piye ta mboten mboten ba aku ba piye belajar male ana karep apa sing dikesana Gusti sampean misale kan kae wong tonggo budal lorono mari anu terus anu rono oh apa karepe apa iki. Wong tua bijaksana, wong tua sangat terhormat. Yeah. Kadang melakukan sesuatu, napa? Kadang hanya menguji. Hanya menguji. Nah, ketika diuji, ini tak ada kaca sing gak apa. Gak apa. Yeah. Karena gak ada ujian apa, Pak. Wis langsung ematengan. Kan sekolah-sekolahan nek ngono ya tutupun kabeh sik kok. Pondok pesantren dito. Wis langsung ae kopi yo. Masuk. Al hadis bituli. Terus ada hadis sampai wamal ihsan sampai kapan napa? Ya. Kiamat sampai tanda-tanda akan adanya. Nah, nek wong netepi Islam iman semakin sempurna. Ya, tantangan ini ketok. Dua kali syahadat, bayang poso zakat dilakoni beres. Nggih, ya, percaya nek awake iki besok bakalan ngene. Cuma nilai kepercayaan kula sampean ngaten, mboten po. Nggih, ya, kelasé nabi mungkin koyok emas. Pinten? Darah emas paling dhuwur levelnya berapa karat? 24. Para sahabat, lalikur nilai imane ngono. Koyok emas 22 sampean
paling sekarat sama dia. Sekuang sekarat. Jadi masih mek karat. Sekarat ge. Ge. Ya Allah. Eh, tapi lodong ni mangane gak blas. Gak blas. Ora perak. Pas tawa gas imane duku. Kadang moro. Mau ukur. Ya Allah, iman kenapa pasang surut? Kata tangin. Standar tok boten saged. Enggak. Mboten gitu. Nggih. Niki keasikane menung. Nek malaikat terus yo tok gak mungkin. Sahabat, kowe mesti ditunggu Kanjeng Nabi. Kowe sampean gak ditunggu Nabi. Gak ditunggu kiai hebat. Ati pantes kadang napa fluktuatif. Nggih kadang koyo bongkrak, nggih. Ayo kempes. Ya wis bongkrak wae. Tunggu kan. Nggih. Sampe karo cerita di dongkrak mbok dhewe. Ya perlu ono program ya bodoh sih. Wa amma ma yajibu wa wahu a'lam. Yang penting muka-muka